Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kebaikan bagi setiap hambanya yang beriman di dalam setiap keadaan mereka. Bagaimanapun keadaan mereka, mereka senantiasa dalam kebaikan, baik tertimpa musibah atau ketika senang, atau tertimpa sesuatu yang tidak mereka senangi. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu syarrah syakar fa kana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lah." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin itu, kata Rasul. Sesungguhnya seluruh urusannya adalah baik baginya, dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin. Jika diberi sesuatu yang menggembirakan, ia bersyukur, maka hal itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila ditimpa dengan sesuatu keburukan atau musibah, ia bersabar, maka hal itu juga baik baginya. Rawahu Muslim. Hadis ini jamaah rahimakumullah mencangkup semua ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya yang beriman. Dan itu baik bagi mereka jika mereka bersabar di saat tertimpa musibah dan bersyukur di saat mendapat kesenangan. Bahkan itu masuk dalam perkara iman. Sebagaimana diucapkan oleh para ulama salaf, al-imanu sinfan, fanisfun fi sabr, fanisfun fi syukr. Iman itu ada dua bagian, sebagian di dalam sabar dan sebagian yang lain ada di dalam syukur.